Oke, atur nuhun teman-teman yang sudah datang menyempatkan waktunya malam ini ke Remain Space atau Remain Coffee. Buat kalian yang mau bikin acara ataupun apa ya, erek rapat, erek meeting, erek ngagosi, sekedar nongki-nongki, hayang ngopi, hayang sharing sama teman-teman, atau mau pakai tempat yang tersembunyi di sana, misalkan ada meeting tuh, itu ada space juga, itu buat khusus di dalam, itu buat ameh terkanya hewan bu nulai terkait ini. Oke, terima kasih yang sudah jauh-jauh juga ceritakan proses penggarapan lagu-lagu di Forgotten. Yep. Dari sisi gitaris ya. Oke, di sini sudah ada Gan-Gan dan Coteng dari Forgotten. Silakan ke Kamhir. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Oteng dan Pak Gagan, Pak Gan-Gan. Hari ini teh, malam ini teh mau ngapain aja sih selain main gitar, naon wae gitu, ya suara ya kupu oke ya. Jujur mah ya teh gratis bagi-bagi atau mah dijual mau naik beli mau naik beli dijual jadi pemain dibagi kan kalau udah dibeli juga dia. Oke, malam ini mau ngapain teh? Sesuai tema. Naon tema, orang teh apa? Jadi iya pak, judulnya mas songwriting gitu ya, jadi berbagi sharing bagaimana si Forgotten itu dari sisi gitaris tuh membuat lagu-lagunya gitu. Topsi yang banyak itu yang akan dibahas gitu. Ya pasti ya, yang jelas harus ada edukasinya gitu pak, apa yang bisa didapatkan dari yeah. Dan bahasa bisa dipertanggungjawabkan dan ya? Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maksudnya kan dengan musik secepat Forgotten atau band yeah. lain gitu, kan maksudnya nggak asal juga. Nggak asal. Ditulis bisa. Ditulis. Jadi ya, tabulaturnya bisa. Mod baloknya bisa. Nah, mungkin teman-teman semua juga pengen tahu, ya. Jadi selain apa? Selain tadi. Songwriting, ya, apa lagi? Sekalian main juga? Ada, jadi kita main dua lagu, jadi dua lagu itu yang akan dia bahas. Kurang lebihnya dua lagu gitu dari keseluruhan, hampir sama sebenarnya proses. Oke, itu. Biar teman-teman nggak penasaran langsung ini ya? Yeah. Oke, teman-teman, biar nggak terlalu malam ya, kita mulai aja. Ini dia Oteng dan Ganda, Forgotten. Sekalian teman-teman para bos hadir di tempat ya, selebihnya kita mungkin akan ngobrol-ngobrol, kebanyakan ngobrol ya. Nanti kita akan coba mainin dua buah lagu. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya orang kebanyakan itu datang 70% gitaris. Ayo gombor sih. Mungkin metode pembuatan lagu dari sebuah band itu macam-macam. Ada yang dari figur bahan, ada yang dari drum dulu, ada yang dari lirik dulu, ada yang dari apalah itu. Jadi mungkin setiap band juga punya sisi kelebihan tersendiri ya, punya cara tersendiri buat menulis sebuah lagu. Nah, kita akan mencoba sharing pengalaman. Si Forgotten ini basically pembuatan lagunya itu berawal dari sebuah sketsa cerita yang dibuat oleh sang vokalis. Jadi kita coba mainin dua buah lagu. Nanti kita akan bukan bahas lah, kita akan sharing bareng-bareng gitu ya, proses dari lagu pertama dan lagu yang kedua.
gimana awal ceritanya bisa keluar riffing yang begitu, beat drum yang begitu, terus notasi yang begitu, itu berawal dari mana? Nanti kita kupas bareng-bareng ya. Jadi begini, sebetulnya lagu-lagu di album ini tuh cuman bermodalkan dua lembar sketsa cerita yang ada awalnya tapi nggak ada ujungnya. Album jadi, sebetulnya dari sisi cerita ini paling acak-acakan ya. Kalau dari sisi cerita, jadi si riff gitar dari lagu 1, 2 sampai terakhir itu emang kerasa kurang bersambung gitu. Karena apa kesana ya? Kesana, asyik ngepel lagu, males ya teman. Karena jarak ya pada waktu itu
vokalis kami itu sedang ada di dinas di luar negeri, yang awalnya cuma 6 bulan ternyata 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ternyata. 3 bulan orang karek nyawa saya di situ, 3 bulan di situ teh 3 tahun di dia. Apa karek nyawa beda alam gitu ya. Perasaan 3 bulan mungkin di situ. Ganti vokalis. Pernah diganti vokalis sama direkam juga. Sama si Andri ya. Pami dulu. Dua lagu. Mentalitas Fasis itu masih sama Tarekat Molotov, Tarekat Molotov. Nah itu, jadi berbakal dari itu si album Galio Lihat dari dua ya, lagu itu ya. Menulis lagu ini, menulis liriknya berdasarkan itu gitu. Jadi kita bikin lagu. Jadi dia, orang mau nih cerita liriknya. So, dia orang terlibat di si Borgatan itu di penggarapan album Laras Perlaya. Nah, si album Laras Perlaya itu merespon dari novel atau novel kayak novel itu ya, segera lembar gitu dikasih sama si vokalis sama digembel untuk direspon jadi gitar gitu. Jadi pas lagu Laras Perlaya itu dikasih skrip beberapa lembar gitu, jadi orang baca skrip banyak lembar bro, sakit kan orang aja kan itu banyak apa lembaran orang yang dibikin kan? Ada satu basic kalimat ya, atau satu alinea sehingga lagu Berhalang Kuasa ini bisa rampung ya. Jadi ini ada satu kondisi yang menurut imajinasi saya tuh tentang pemujaan satu sosok atau satu idol. Nah dari pemujaan itu ada satu kejadian yang bikin kondisinya tuh gak kondusif atau chaotic lah, chaos. Makanya riffing dari awal sampai akhir itu saya mencoba bikin satu riffing yang emang chordnya tuh terkesan chaotic gitu ya. Nah yang bagian tengah itu cuman sisipan yang tadinya sebetulnya gak ada, cuman ketika yang tengah itu yang tadi pas bagian interlude masuk itu, ketika itu belum ada, si lagu itu malah jadi monoton. Chaosnya itu emang bener-bener chaos gitu kan. Nah, sedangkan ini lagu harus ada garis tengah yang bikin suasana tuh dari chaos tuh ada penengah, seolah-olah itu akan menjadi adem. Nah, ternyata kan di cerita itu chaosnya itu emang enggak berakhir. Malahan sampai lagu terakhir di album ini tuh emang kondisinya dibikin seperti ambience yang chaos aja gitu. Jadi diibaratkan temanya tuh kita sendiri yang bikin, kita berdua bikin, karena emang tema dari sang vokalis itu emang belum untuk buku merenya jelas, nggak jelas. Akhirnya kita sambungin ke album yang belakang. Pengidolaan satu sosok, makanya yang mungkin digambarkan di kalimat itu berhala ya, berhala. Jadi satu sosok itu emang yang punya kuasa bikin satu situasi di satu bukan negara atau apapun lah, itu emang tidak kondusif. Makanya lagu Berhala Kuasa itu, berhala kelas kuasa, saya berhala kelas kuasa itu kalau menurut saya mainnya lumayan capek. Betul, karena downstroke dan triwul. Ya. Yeah. Terus gitu cangkel, bro. Ayo garuk kita benar. Kebanyakan kan mungkin dari kita tuh benar enggak? Nah, kalau boleh saya sharing, main vokalis saya enggak wae, Pak. Kaki selalu liriknya saat-saat yang lagu. Coba rasain aja, ketika kita nulis lagu cuman basically gitar dikasih ke drummer berakhir di vokalis. Bandingin dengan dari sketsa cerita atau lirik dari vokalis dulu di translate jadi notasi gitar baru di share ke drummer, itu akan terasa beda. Jadi apa yang dirasa atau apa yang mau disampaikan dari lagu itu, karena mau gak mau vokalis yang menyampaikan.
itu kita backline-nya itu gitaris, basis, drum itu jadi kayak musik ilustrator lah. Itu akan terasa beda, bukan hanya sama orang lain, sama yang bikinnya juga pasti terasa beda. Feel-nya tuh kita emang pasti ada di situ, karena pada proses pembuatan lagu, imajinasi kita bermain, ngikutin alur cerita yang dibikin dari sang vokalis. Dan setelah jadi lirik pun, ketika sang vokalis tidak sesuai imajinasinya dengan saya bongkar liriknya. Karena emang kebanyakan lagu si Forgotten itu vokalnya tuh ngetuk. Jadi lagu Laras Perlaya itu kan kalau awal masuk vokal lagu Laras Perlaya ngaco setengah ketuk amburadul itu lagu. Nah ketika kita udah nangkep imajinasinya, ya nggak ada salahnya juga kita tanyain sama penulisnya. Benar nggak ini bercerita tentang ini? Karena saya ada format notasi. Kayaknya seperti ini nih, bidramnya kayaknya seperti ini harusnya. Ya kita prosek aja ke penulisnya. Misalnya dalam hal ini kan vokalis. Kalau misalkan ternyata, oh ini sebenarnya ini ada bumbu ini. Nah bumbu itu asupan buat kita juga buat nambahin. Jadi review itu yang tadinya kita cuman bikin standar aja begini, ini cukup ini untuk mewakili ambience di lagu ini. Ternyata karena sang penulis menambahkan ini tuh ada ininya ceritanya, jadi ya kita juga bisa jadi ada tambahan lain, ada plus lain gitu kan, buat nambahin supaya ilustrasi dari review itu tuh nggak sesederhana kalau diceritain sama sang vokalis, maaf terutama imajinasi si vokalis dan imajinasi si penulis. Nggak, jadi nggak ada perpaduan antara imajinasi si penulis dengan imajinasi si gitaris. Nah yang diharapkan itu sebetulnya itu ada penggabungan dua imajinasi gitu kan. Makanya kalau musik ilustrator itu cenderung mengikuti alur cerita. Oh di sini begini, di sini begini. Nah itu juga kan untuk mungkin akan ada diskusi dengan penulis skrip film atau penulis si cerita itu. Nah kita juga dari dulu mencoba menerapkan seperti itu. Positifnya ya bagi saya pribadi, feel saya di tiap lagu itu ada. Saya bikin satu bagan lagu itu murni dari cerita, penggabungan dari versi saya dan versi vokalis. Nah sisanya bumbu-bumbu yang lain saya serahin ke player yang lain, karena player yang lain juga secara otomatis kan baca, oh ini kayaknya kalau ditambahin ini perlu. Nah kebetulan lagi album ini kan yang mixing saya, jadi saya juga tahu ini harus dibawa kemana, ambiensnya itu seperti apa. Makanya di sini tuh ada elemen string section di bagian terakhir setelah jeda yang begitu tenang itu ada sisi string section. Nah itu juga sebagai bumbu, sebetulnya bumbu tambahan. Ini awalnya udah chaos, belakangnya harus ditambah lagi gitu, walaupun notasinya cuma ngikut gitar aja sih sebetulnya. Oke, direspon, diambil ada gisnya dari si akor tersebut. Jadi nada gisnya direspon dari si chordnya itu. Nah terus ini jadi kalau saya bikin susunan melodi itu dibikin gimmick ngarah aja kan, semacam arpeggio seperti itu. Nah arpeggio kita lagu berhala keras biasa juga ngambil dari si chordnya, ngambil dari chord dibikin arpeggio. Jadi pelajaran aja respon dari si chordnya itu, karena itu paling mudah gitu untuk bikin lip anu nggak dadak sih gitu. Ini
inspirasinya dari situ. Nah selanjutnya Skilo, di sini ada blues scale. Itu nanti dari kolasnya si Butri Gopan, lagunya tenan ya dari Kalteng gitulah. Oh. Sebenarnya yang main sendiri. Itu basicnya dari blues scale. Dan itu si blues scale itu paling generik. Jadi si kalau di sepakatan ya, nanti saya jawab umumnya gitu. Karena porsi silin gitar itu sesa vokal gitu. Jadi vokal saja yang dikedepankan di sepakatan itu. Nah ini misalkan vokal. Saya sih kena kosong mending di CNB. Cuman ya 90%, 10% lah ini di CNB gitu, dari puluhan lagu gitu. Jadi ya benar aja. Iya, yang aja gitu. Jadi kalau boleh saya tambahkan ya, dari misalkan, oke lah, secara sekilas mungkin DC Forgotten ini karena porsi vokal itu lebih utama daripada lead gitar atau interlude. Itu si melodi lead gitar itu kenapa kewe mana-mana di DC anak-anak ketika vokal sudah selesai, cuman ada syaratnya, notasi yang dibikin itu harus menyambung jeda dari vokal yang berakhir di sini dengan vokal yang di sini. Syaratnya itu. Saya kembalikan ke kira-kira riffing Vicky atau Gandang ini masuk tuh di part mana ini kalau bisa dibuat cerita. Kalau kira-kira oh masuk di sini nih. Saya ada beberapa part untuk cerita yang ini, yang itu. Saya coba sambungin. Malah saya juga enggak jarang kegagalan bilang ketika kan ini orang ayah riffingnya bla 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 kan ke orang di modifnya. Oke, karena di modif itu bukan berarti wah itu riffingnya kurang bagus, tapi sekedar supaya riffing itu tuh emang benar-benar masuk dan nyambung ke riffing yang saya bikin. Jadi enggak mungkin juga kan misalnya dari tiba-tiba jadi nah tanpa ada bridging untuk ke itu gitu. Makanya modifikasinya itu modifikasi tiap riffing dari player lain selalu ada. Nah terus kalau berdasarkan pengalaman atau misalkan taro Gangan bikin riffing itu dalam kondisi tadi seperti Bapak bilang, kalau saya pribadi sih saya lagi ngerjain satu project yang sudah jelas temanya. Jadi saya mencoba tidak keluar dari konteks tema itu. Jadi saya mengesampingkan basically apa yang Gandan rasain misalnya ketika bikin riffing itu. Riffing Gandan saya terima, saya modif, saya masukin ke sketsa cerita dari proyek yang sedang dikerjakan. Seperti itu, malahan itu juga satu keuntungan buat saya ya. Dibantuan ke player lain gitu lah. Ya kan memang rata-rata seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan juga aduh ini riffingnya juga ada asuh. Dan alhamdulillah awal mencari hati keingetan di gelah kenapa wah bubar laman band dari hati ya bubar bener kayak Frans Rovan itu bikin nyumbang cuma itu bikin nyumbang beberapa riffing yang saya pakai cuma satu bagan itu pun buat intro. Benar tegas? Iya, itu tadi Tiki. Itu pun buat intro lagu. Itu kan satu arah pertaya itu bahan satu buku. 3-6 jadi itu udah jadi bahan satu buku. Tapi jumlah halamannya itu pasti beda-beda ya, halaman ceritanya juga beda-beda. Untuk endingnya lagu terakhir kita ngambil lagu dari yang Future Syndrome karena kebetulan secara tema itu mewakili ending dari cerita itu. Yang pusara beku itu cuman kita modif, kita aransemen ulang, aransemennya kita bikin bersambung ke lagu-lagu di Laras Pelayan yang lain. Nah kemarin di Sinar Ratu kita bikin satu yang lain, justru tema dari album itu tuh kita bikin formatnya klasikal akustik, vokalisnya perempuan, lirik dari sang vokalis, cerita dari vokalis, riffing gitar ya kebanyakan saya. Kalau saya pribadi ya,
kan untuk mendaftarkan satu hak cipta tuh ya sejauh saya tahu tuh kalau atas nama band tuh belum bisa ya, sejauh saya tahu. Jadi atas nama perorangan yang diklaim itu yang tulis lirik sama yang bikin review. Jadi kalau misalkan yang terdaftar tuh mungkin saya sama vokalis, tapi ya adab-adaban aja. Kita tuh kan satu band tuh bekerja solid semua. Biarinlah, itu emang atas nama saya, atas nama vokalis, tapi ya hasilnya mah tidak saya berharap ya, harusnya begitu. Lagu Silalatu kan itu, kalau menurut saya sih itu sangat-sangat cooling down ya, sehingga orang ngebaca cerita tuh ini ceritanya pasti berakhir di sini, seolah-olah kondisinya baik-baik saja gitu. Nah, tapi ternyata setelah itu tuh kondisi itu tidak, emang kita sedang baik-baik saja dan terus tidak baik-baik saja. Akhirnya endingnya tuh emang kondisinya terpuruk dan sedih. Ya ininya tuh ada di lagu Titik Api yang tadi dan yang ceritain. Nah, lagu Badai Api sesuai judulnya, saya bikin riffingnya juga
lulus. Untung zaman itu orang nyawa pakai bro. Jangan panggil nama kebetulan sama kata anak. Gak bayang sok. Tempo sebenarnya 115. 115. Orang kerudung stroke. Sebetulnya cerita di balik pemikiran pembuatan lagu Badai Aku pun tidak jauh dari lagu-lagu yang lain ya. Dan kebetulan kalau di album Silalatu ini ceritanya emang sudah lumayan komplit gitu ya. Jadi ketika di kita tuh meeting tuh malahan di backstage pas Hypersonic ya. Oh iya, betul.